Kita baru kita masuk ke sidang ya. Awal ini kita hari ini sidang apa? Panan dicondet itu ya, itu emang handphone itu datangnya dari Rocky semua atau gimana? Sebagian kita belanjanya di Rocky dan juga Tokopedia, Baiskel, tapi paling sering kita belanjanya di Rocky. Ya, sepengetahuan saksi Lahata, itu ada nggak barang handphone yang dicondet itu datang dari? Kemudian tadi saudara saksi juga menyatakan bahwa handphonenya resmi, ada Oppo, Vivo, ya kan? Nah, ada enggak handphone yang bekas? Ada. Didapat dari mana? Kita tambah pembelian di Stoksi dari Kopi ini. Yang seperti itu.
pemeriksaan saksi, Pak? Ya, kalau pemeriksaan saksi tadi sama-sama kita dengarkan dan mungkin belum bisa kita ambil kesimpulan ya, karena masih ada saksi-saksi yang lain. Nanti kalau kesimpulan kita serahkan kepada hakim. Jadi kita tunggu perkembangan nanti saksi selanjutnya ya. Kalau untuk penyidik dari Kanwil Bea Cukai sendiri nanti akan dihadirkan atau bagaimana? Penyidiknya akan jadi saksi juga. Akan dihadirkan juga. Saksi. Sidang masih bergulir. Dan keterangan saksi-saksi tadi sudah kita dengar sama-sama kan, menerangkan bahwa ada beberapa barang. Ya memang ada yang resmi, ada yang tidak resmi, batangan gitu. Dari hasil keterangan tadi itu. Ya, sama-sama dan kita dengarkan tadi kan. Yang pasti kita hanya mengungkapkan legalitas dari barang-barang yang ada di toko PS Store itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.